Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perhitungan kinetika kimia. Di mana kemarin di video-video sebelumnya itu kita membahas cara mencari order reaksi dengan grafik dan dengan kalkulator. Nah, itu menjawab pertanyaan nomor 1 poin A dan B. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di jawaban untuk jawaban nomor C. Nah, ini hasil jawaban dari jawaban A dan B itu didapat bahwa data tersebut dia merupakan mengikuti order 2 dengan persamaan regresi nilinier 0,0003x tambah 0,0022. Nah, ini dia merupakan A, ini B, dan ini X. Nah, sehingga kalau misalkan udah dapat order 2 nih, berarti kita turunkan persamaannya yang tadinya dari Y sama dengan A plus BX menjadi 1 per CT sama dengan K kali T tambah 1 per C0, atau mau dibalik bisa 1 per CT sama dengan 1 per C0 min KT. Ini datanya. Nah, selanjutnya di pertanyaannya itu, berapakah expire date atau waktu kadaluarsa jika terurai sebanyak 10%? Artinya apa? Kalau terurai 10%, berarti yang ada di sediaan itu adalah 90%. Nah, 90%, kalau mau kita hilangkan nih biar nggak ada persen-persenannya nih, biar sama, caranya 90 per 100 dibagi, jadinya berapa? Jadinya ini kan 9 bagi 10 jadinya 0,9. Berarti yang ada di sediaan itu kalau 90% sama dengan 0,9. Nah, sedangkan kita tahunya mencarinya dengan melihat apa? Dengan melihat konsentrasi awal atau C0, di mana C0 atau konsentrasi awal kita lihat di tabel bahwa dia pada waktu ke 0, C0 itu adalah waktu ke 0, itu berapa sih konsentrasinya? Konsentrasi yang mana? Konsentrasi yang sebenarnya, yang tidak dilenkan dan tidak dibagi, tidak satu dibagi C0. Jadi C0-nya yang ini, yang konsentrasi yang sebenarnya, yang C0-nya itu. Nah, sekarang gini, karena dia merupakan order 2 dengan persamaan 1 per CT, maka kita cari T-nya itu dengan rumusnya ini, dengan regresnya ini. Kalau misalkan ternyata dia itu order 1, order 0, kalau order 0 lah, kalau misalkan order 0, ya udah C0 sama dengan CT sama dengan C0, CT sama dengan C0 min KT. Ini kalau ternyata dia order 0, tapi pada kenyataannya hasil perhitungannya itu dia merupakan order 2, sehingga rumusnya seperti ini. Nah, terus di sini tentukan expire date kan dia merupakan waktu. Berarti dari ini yang dicari yang mana? Itu adalah T-nya. Berapa sih T-nya? Nah, sekarang kita mulai cari dulu CT-nya sama C0-nya. Di sini kan udah dapat ya? Nanti kita tulis dulu deh. 1 per CT sama dengan 1 per C0 min KT. C0-nya udah dapat dari sini. Kemudian K-nya ada ini. Nah, K-nya kan di sini nih, kalau rumus itu min KT, tapi karena di sini K-nya positif, ini akan berubah. Jadi ini adalah kondisional, gimana kalau misalkan K-nya itu negatif berarti minus, tapi kalau K-nya positif ya plus gitu. Nah, sekarang karena K-nya positif berarti di sini menjadi tambah. Nah, di sini jadi tambah. Terus 1 per C0, K-nya udah dapat, T-nya dicari kan. Sekarang CT, C pada waktu T, waktu terurai 10%. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya dengan ini. Jadi jangan dihitung yang hilang, tapi dihitung itu yang tertinggal itu berapa. Nah, kita uraikan lagi rumusnya menjadi 1 per, kalau misalkan bingung kayak gini, 90% dikali C0. Jadi kita jangan cari yang hilangnya, tapi cari yang tertinggalnya berapa. Jadi 1 per 90% kali C0, kali C0 sama dengan 1 per C0 tambah K kali T. Jadi kan artinya C itu konsentrasi pada waktu tertentu. Kita kan waktunya nggak tahu nih pada berapa jam sih dia hilang, makanya
kita kalikan dulu dengan C0. Nah, sekarang kita masukkan 1 per 0,9 dikali 500 dikali C0 ini nih. Mana guys, sudah nih. 500 mg sama dengan 1 per C0, C0-nya 500 ditambah K yang ini 0,0003 tek. Terus, nah barulah dapat, oh bahwa kalau misalnya terurai gini, terurai 10%, terurai 10% itu sama dengan yang ada di sediaan atau sisanya itu adalah 90%. Nah, sekarang dikalikan, jadi 0,9 kali 500 hasilnya 2,2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian 1 dibagi 500 adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini masih tetap ke sini. Kemudian karena dia bawa T, terus nggak ada lagi yang bawa T, makanya kita pindahkan ini, pindah ruas. 2,22 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi. Ini kan yang tadinya positif, positif pindah ke sini, dia berubah menjadi negatif. Kurangi 2 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan ini. Kemudian dikurangi, setelah dikurangi dapat yang ini, 2,2 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan segini. Kemudian kita cari T-nya. T-nya sama dengan ini kan lebih besar nih, karena ini dikali ini sama dengan ini. Berarti ini harus dibagi ini untuk dapat T. 2,2 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,0003. T-nya adalah 7 jam. Jadi didapat kalau zat aktifnya terurai sebanyak 10% pada berapa jam ke berapa? Jadi pada jam ke-7. Jadi selama 7,33 jam zat aktif terurai sebanyak 10%. Ya, sekian pembahasan untuk perhitungannya. Silakan dipahami. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.